Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil pengangkut tabung gas LPG tertabrak kereta api hingga terseret ke parit di perlintasan tanpa palang pintu di Cimahi. Satu orang dilaporkan tewas di lokasi. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pengiriman ratusan ekor anjing dari Subang ke Solo, Jawa Tengah. Polisi memastikan pelaku menggunakan surat jalan palsu. Baru dibeli 2 bulan, sebuah mobil dicuri komplotan pencuri di sebuah perumahan di Cirebon. Sebuah mobil bermuatan gas LPG tertabrak kereta api Pasundan di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Sumur, Bandung, Ciamis. Kerasnya tabrakan membuat mobil terseret ke parit. Akibatnya, satu orang dilaporkan tewas di tempat dan satu lagi menderita luka berat. Akibat kerasnya hantaman kereta api, mobil bak terbuka ini terseret ke parit. Dari video amatir warga, tabung-tabung gas berserakan. Kecelakaan terjadi di Dusun Sumur Bandung, Kecamatan Cijenjing, Ciamis. Mobil pickup bermuatan tabung gas LPG tertabrak kereta api Pasundan. Akibatnya satu orang meninggal dunia di lokasi, sedangkan satu lagi menderita luka berat. Dua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Tabrakan terjadi saat mobil pickup melintas di rel kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Diduga karena sopir tidak melihat kereta datang sehingga tabrakan terjadi. Kendaraan itu ada dari sebelah selatan ya? Selatan berarti. Menuju ke utara. Menuju ke utara, sedangkan untuk kereta itu datangnya dari arah barat menuju timur. Jadi mobil ini ditabrak oleh kereta ya? Ya jelas. Nah, ini mobil muatan apa? Kalau dilihat dari fakta yang ada itu beliau sebagai distributor atau yang jualan gas. Gas ya? Gas. Ada korban sementara ini? Laporan. Kalau korban dinyatakan memang ada, tapi langsung dievakuasi oleh warga langsung ke Rumah Sakit Ciamis. Ada berapa orang? Kalau diketahui keterangan warga itu ada 2 orang. Selain karena perlintasan tanpa palang pintu, kondisi jalan perlintasan yang menanjak membuat sopir tidak bisa menghindar. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung sempat diterjang banjir bandang pada Rabu kemarin. Setelah banjir surut, sejumlah rumah warga dan bangunan sekolah rusak dan dipenuhi lumpur. Hujan deras memicu banjir bandang di Kertasari, Kabupaten Bandung. Air yang berasal dari hulu dengan cepat merendam permukiman warga hingga area persawahan. Banjir bandang sempat membuat warga panik. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 50 cm. Kamis pagi banjir mulai surut, namun bencana itu menyisakan lumpur dan merusak beberapa rumah warga. Tak hanya rumah, bangunan sekolah dasar negeri 1 Pinggir Sari di Desa Cihau juga terdampak. Beberapa ruang kelas rusak, dinding jebol serta ruang kelas masih dipenuhi lumpur. Kondisi seperti ini membuat pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan kembali normal setelah ruang kelas bersih dari lumpur. Kami selaku kepala sekolah di SD Pinggir Sari mengharapkanlah partisipasi dari semuanya, karena ini musibah ya, ini ulah manusia juga, karena kan ada sebagian hutan kemudian lahan penduduk sudah gundul, kemudian cara pengolahan tanahnya yang tidak sesuai dengan tata kelola pertanahan. Nah, ini berdampak terhadap satunya pendidikan. Warga yang rumahnya terdampak banjir juga mulai bersih-bersih. Hujan mah kecil, cuma hujan kecil kan? Airnya gede tapi. Airnya masuk ke rumah sih gimana? Masuk ke rumah. Berapa senti teh? Sebetis, ya. 30 sentian ada ya. Itu semua perabotan kotor atau? Kotor. Kasur juga semua. Semua kotor ya teh? Iya. Menurut data sementara dari pihak desa, sebanyak 40 rumah terdampak banjir. 5 diantaranya rusak. Selain curah hujan tinggi, banjir bandang juga disebabkan kerusakan lahan akibat hutan gundul serta alih fungsi lahan. Kertasari merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi yang dikelilingi bukit dan pegunungan. Muhammad Amas melaporkan dari Kabupaten Bandung.
Polisi bersama warga bergotong royong membersihkan gorong-gorong dan saluran drainase yang menjadi pemicu banjir di Kota Cimahi. Sejumlah polisi bahkan rela masuk gorong-gorong untuk mengangkut sampah yang menyumbat saluran drainase. Warga bersama polisi bahu-membahu membersihkan gorong-gorong dan saluran air di sejumlah titik di sepanjang jalan nasional Kota Cimahi. Selama musim hujan, kemacetan arus lalu lintas kerap terjadi di jalan protokol karena genangan banjir. Sejumlah polisi bahkan rela masuk gorong-gorong untuk mengangkat sampah dan pasir yang menjadi pemicu sumbatnya saluran air. Selain itu, sebuah mobil damkar dikerahkan untuk menyemprotkan air ke sumber-sumber sumbatan. Kami pagi ini membersihkan semua gorong-gorong sekitar TKP ini. Mudah-mudahan dari hasil kerja bakti ini, gotong royong ini berbuahkan hasil pada saat hujan minimal. Kalau kita lihat, material yang ditemukan ada banyaknya sampah, kemudian pasir yang mengendap di selokan. Selain saluran drainase kurang berfungsi, banjir di jalan nasional ini juga dipicu banyak bangunan liar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.